alhamdulillah guys. Balik-balik je ada orang bagi. Terima kasih tim Celor Remember kerana selalu selamatkan orang yang memerlukan bantuan kecemasan. Abang Ijaz, saya sentiasa support. Semangat lagi. Apa ni? Bersalah ke? Saya support semangat lagi dan lagi untuk membuat video yang bebel. Ikhlas dari saya. Subscribe dari Kajar. Alhamdulillah leh. Terima kasih. Mantap. Jom kita tengok. Oh, selamat maju jaya. Tim Celor Remember ada dua eh. Dua kan. Bawah sama tak? Sama. Oh, ni Abang Ijaz dan Kak Fatiha. Semoga sihat selalu. Untuk Kak Fatiha sekali. Terima kasih banyak-banyak guys. Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita hari ini. So guys, hari ini macam pelik sikit eh. Wejak ada dekat ambulans kan, dalam ambulans. Kita nombor balik Fadril. Ini ada Fadril, so korang boleh tengok dia orang kat luar sana. Diorang di luar sana. Bye-bye. 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 Bye-bye semua. Bye-bye. So guys, so kau jangan terkejut, ini Abang Ijaz lah ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Sebab sekarang ni Abang Ijaz dekat dalam ambulans. Kita orang diarahkan untuk pergi ke Limas pula, dalam cyber juga. So, yang pergi hari ni Ijaz ada Abang Soleh di hadapan dengan pemandu kita. Ya, ya, ya. Sekejap. Ini Abang Soleh. Soleh, okey dah? Hai, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya, Celor Remember. Ini kita dengan Soleh. Kita pergi ular. Kita pergi ular dengan pemandu kita ini. Ya, ya, ya. Cik Aziz kita di hadapan. So guys, tanpa buang masa, jom kita ke lokasi tangkap ular. Let's go. Guys, kita dah sampai lokasi. Kat mana leh? Alright, sampai. Mana kau? Atas, nampak ke? Nampak. Oh tu. Kan. Ada ular sawa leh. Sawa. Jom. Tu ular tu kak. Tak kira lompat kat akak ni. Ha. Tapi nak buat macam mana ni ah? Leh, tinggilah. Tu kalau pinjak pijak atas bau leh ni. Lah comel. Anak lagi tu. Macam mana dia boleh dekat atas tu ah? So dia naik kat sini. Naik kat sini kan dia boleh dia naik atas. Nak pijak bau kau. Apa boleh panjat dengan kau leh? Tak boleh. Siapa-siapa yang tengah tengok ni marah ke? Siapa nak marah je. Aku tak agak terus lah leh. Tapi kepala abang dia mana? Abang kena jatuh ni. Dia beda. Aku pun cuba je. Haa, tu. Nanti bagi dia tak mana ni pula? 2,000 years later. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan tu lah. Tak lah ni kepala. Aku nak dapat kepala dia. Ya, aku nak kejut dia. Bangun. Bangun. What? Tak tahu. Kejut aku. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak diberak.
paksa pegang ekor. Sekeping aja. Kau pegang ekor. What? Hai guys, inilah dia, hasil dia. Ular sawah sedang tidur. Dia tak bahaya, okey. Mau pegang? Dia ada bisa. Tapi gigit sakit. Mau pegang? Kena pegang lah. Busik je rasa hujung. Cepat, abang pegang. Rasa. Tak sedar pegang kepala dia lah, pegang je. Jangan. Tak apa, boleh. Tak ada. Rasa apa bomba? Kakak dia rasa betul. Tak apa tak apa. Kita nak bagi berani. Elok maintenance mak. Maintenance dah. Dia sibuk. Tak ada. Tak ada orang tu, tak ada. Apa kan? Dia ada hasil. Dia tengok aja. Ah, jom cepat. Sebelum kita gerak, tak suruh pegang pun. Tak apa. Boleh tak apa. Eh, duduk sini. Tak apa, mak. Duduk sini, tak apa. Tak apa. Mana berani, bang. Bang, masuk sekali, bang. Jangan lepas, eh. Okey, bang. Abang dah sudah hidup berani, lah. Okey, boleh. Jom. Hati-hati kamu bagi kami kawan. Baby ni. Okey, boleh. Ha, saya masuk. Saya masuk ke YouTube. Risau. Ha, boleh. Ya ke? Mantap. Okey, boleh. Jangan kasi Zah sekali. Zah. Okey, jom. Okey, tak apa. Zah. Salah. Okey, terima kasih. Alright. Ya, yeah, welcome. Hei, macam mana kau boleh ada kat sini, ha? Aduh. Jangan jumpa lagi lah. Hey guys, alhamdulillah selesai tangkap. Ah, anak ular sawa. Rasa anak lagi ni. Tak tahulah dia cari makanan dekat atas tu, dia panjat. So, kena tangkap dengan abang bomba. Alright. Ha? Ha? Ha. Oh, jangan. Jangan buka. Abang gurau je. So guys, sekarang ni kita nak pergi semula ke tempat fire drill tadi. Lepas tu baru kita lepaskan ular ni. Let's go. Siapa tak jatuh? Ular. Cik. Saya dah biasa lah pun tapi kejut juga. Okey, sentara. Nampak? Ini tak kat guni. Ini dah. Ular sawa. Dia duduk atas tadi. Cantik dia macam bau lagi ya. Dia kalau tak mau ular dia, mana pegang dia? Pegang sebelah ekor. Pegang sini ya. Ha. Okay guys, kita simpan dalam ni. Lepas tu kita pergi lepaskan awak, okay? Balik kita goreng. Hebat sangat. Mantap. Lagi kita pergi lepaskan awak, ya? Alright guys, so sekarang ni kita tengah tunggu fire drill. Settle fire drill ni, kita pergi lepaskan lah. Ulah, dah nak settle. Cik Mampu dah habis cakap. Okay tak? Ya? Calah. Ha? Kamu calah? Jangan. Kamu boleh. So jom. Kita pergi lepaskan ulah. Let's go. Ular nakal. Sini. Mana boleh? Boleh. Laju. Lari. Okay lah, thank you. Okay. Ciao. Thank you, Mas. Pengantin baru. Belum lagi. Bila lagi, Lias? InsyaAllah, tak dapat. Tak satu, Ahad je. Ui, macam. Sabtu atau Ahad? Tapi tak tahu bila. Tak tahu bila tu tak tahu. Alex senyum. Nak tambah dua lagi? Jangan. Alex, pantun dulu, Alex. Pantun ular. Ular telah dilepaskan di tempat yang selamat. Bukan pantun. Itu laporan. Itu laporan awal. Laporan awal lah. Hey guys. So, jambu pun dah siap, bye. So, alhamdulillah selesai sesi melepaskan ular sawa tadi. Kalau kau tengok tadi, dia tengah tenang. Dia duduk dekat atas besi. Kat
dekat besi je lah. Mungkin dia naik melalui besi dekat bawah tu, dia boleh naik sampai atas tu. Video yang ringkas hari ni. So guys, terima kasih kerana menonton video kali ni. Macam biasa, teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Celor Rambo. Jumpa lagi, bye. Assalamualaikum. Zah sikit, Lias. Wow, itu ramai-ramai. Alek, Zah sikit. Bye guys. Sampai malam lah, let's go, bye.